Halo, selamat sore. Selamat ketemu kembali dengan saya Aji Sutanto dalam Bincang Kopi Sore. Sahabat yang berbahagia, setiap ucapan kita, setiap kata-kata kita adalah sebuah doa. Sebuah doa yang kita harapkan menjadi sebuah kenyataan di kemudian hari nanti. Nah, sahabat yang berbahagia, seringkali kita tidak menyadari bahwa ucapan-ucapan kita, kata-kata kita itu bisa menjelma menjadi sebuah kenyataan pada suatu saat nanti. Nah, dalam hal ini seringkali pula kita mengucapkan atau mengatakan sesuatu hal yang sebenarnya bukan kita inginkan, tetapi bahkan sesuatu yang kita khawatirkan. Nah, sesuatu yang kita khawatirkan dan hal yang kita takutkan itulah kadang-kadang yang sering mendominasi pikiran dan perasaan manusia, sehingga itu benar-benar mewujud menjadi sebuah kenyataan. Ketika kita menginginkan sesuatu kebahagiaan, tetapi kadang-kadang apa yang kita pikirkan dan kita rasakan adalah sesuatu ketakutan atau khawatiran. Dan yang terjadi adalah bukan sebuah kebahagiaan yang datang menghampiri hidup kita, tetapi adalah kekhawatiran dan ketakutan tersebut yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang harus kita sadari dan harus kita perhatikan betul dalam hidup kita. Bahwasanya kalau kita menginginkan sesuatu, kalau kita mengharapkan sesuatu, maka pikiran kita, ucapan kita, dan tindakan kita harus selaras dengan apa-apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Sehingga impian kita, cita-cita kita, dan harapan itu benar-benar mewujud menjadi sebuah kenyataan dalam realita kehidupan kita. Sedikit saja rasa khawatir dan ketakutan itu menghampiri hidup kita, itu sudah dapat mensabotase segala doa dan harapan kita di kemudian hari. Nah, itulah pentingnya bagaimana kita berucap, bagaimana kita berbuat, berperasaan, dan bertindak. Sehingga keselarasan antara kata-kata, pikiran, perasaan, dan perbuatan ini sangat menentukan tingkat keberhasilan apa-apa yang menjadi harapan kita, apa-apa yang menjadi impian kita, menjadi terwujud atau tidak terwujud. Demikian sahabat, selamat berbahagia, selamat sore, sukses untuk Anda. Dah.